Tidak sempurna ibadah ataupun tidak sah ibadah seseorang kecuali sudah mana dia mengenal siapa yang disembah. Illa bi ma'rifatil ma'bud. Sejauh mana seseorang itu boleh rasa takut dalam makna ibadah itu, sejauh mana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid ini. Sedalam mana dia mengenal Allah dengan tauhid, menghayati tauhid dalam kehidupan, sejauh itulah dia akan beramal ibadah dengan penuh takwa, khusyuk, tawadhu melalui ilmu tauhid ini. Sedalam mana dia mengenal Allah, setinggi itulah ketakutan dia kepada Allah. Kalau dia tidak mengenal Allah, maka ketakutan dia, perasaan dia dengan Allah tidak akan menjadi kuat. Kalau tidak ada tauhid yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah dalam perjalanan kita kepada Allah ini, yang paling besar ialah sebut Allah sebanyak-banyaknya. Saya akan ulang perkara itu sentiasa supaya kita ingat, di mana-mana sahaja kita sebut Allah, Allah panggil nama dia, di mana-mana sahaja kita berada. Mudah-mudahan dengan amalan ini juga menjadi penyebab besar kepada kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, barang siapa yang membaca ayat kursi, membaca ayat kursi setiap kali selepas solat, maka orang ini sebenarnya sudah menjadi ahli syurga. Nabi kata, siapa sebut? Nabi sebut tuan-tuan ya, ada sahih. Nabi kata, cuma ada riwayat mengatakan sekali, ada riwayat mengatakan tiga kali. Jadi maksudnya tuan-tuan, lepas solat jangan tinggal ayat kursi. Kita nak cepat macam mana sekalipun, ayat kursi jangan tinggal ya. Kalau kita kata kita ada hal macam mana sekalipun, kita bangun daripada tempat solat kita lepas bagi salam, baca ayat kursi juga. Sementara nak pergi tempat kereta ke, di highway ke mana-mana, jangan tinggal ayat kursi. Sebab Nabi kata, siapa-siapa yang beramal sentiasa membaca ayat kursi setiap kali lepas solat lima kali sehari itu, maka orang ini sebenarnya adalah ahli syurga. Cuma yang menghalang dia untuk masuk juga adalah mati. Maksudnya dia sebenarnya ahli syurga lah. Cuma mati itu menyebabkan dia tak boleh masuk syurga lagi sebab belum mati. Makna kata mati syurga lagi, insyaAllah. Siapa kata tuan-tuan, jaminan siapa? Jaminan Nabi. Nah, jadi kita jangan tinggalkan ya, amalan ayat kursi ini. Mudah-mudahan dengan berkat bacaan ayat kursi, yang mana ayat kursi ini tuan-tuan, dalam banyak-banyak ayat Quran yang Allah turunkan, ayat kursi ini diiringi oleh 70,000 malaikat lebih turun daripada langit. Syaitan lagi berdeteran bila tengok ayat kursi turun daripada atas sana. Bila mana wahyu ayat kursi ini nak disampaikan kepada Rasulullah, ayat kursi ini diiringi oleh begitu ramai para malaikat, lebih 70,000 orang. Dan syaitan-syaitan habis lagi kerana kehebatan ayat kursi. Tuan-tuan cuba fahami maksud ayat kursi. Ayat kursi semata-mata mengesahkan kah? Semata-mata menceritakan perihal Allah, keazaman Allah. Dia tidak tidur, dia tidak pernah lalai daripada hamba-hamba. La ta'muhu sinatun wa la nawm. Allah tak pernah ngantuk atau tidur. Maksudnya dia menceritakan tentang kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi ini. Jadi hebat ayat kursi ini menjadi penawar bagi manusia, zahir dan batin manusia. Sebarang sakit dan semua sekali boleh kita baca ayat kursi, insyaAllah. Mabadi' seri pembukaan ilmu tauhid. Mabadi' maksudnya mukaddimah lah, permulaan ya. Perkataan mabadi' itu bahasa Arab. Dia perkataan bahasa Arab, jamak daripada mabadi'. Asal maknanya punca, mula terbit. Itu maksudnya mabadi' ataupun permulaan mukaddimah lah, kita kata begitu. Sebab maksudnya ialah keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Hal ini orang sebut seri pembukaan atau anggaran ataupun dasar ya. Itu maksudnya mabadi' ini dia akan terangkan kepada kita. Ini kitab dulu sahaja ada. Tuan-tuan kalau cari kitab zaman sekarang, dia dah tak ada dah mabadi' ini. Kitab zaman dahulu, kitab-kitab kuning, pondok-pondok dulu, dia mesti ada mabadi' ini. Semua kitab ni mesti ada mabadi' ni. Kebiasaannya adalah, ni memang sudah menjadi tradisi alim ulama kita, Datuk apa nama tu, Syekh Daud Al-Fattani, karangan kitab dia mesti ada 10 perkara ini. Mabadi' dalam segala ilmu lah ya.
Mabadi' ni maksudnya dia nak terang kepada kita apakah yang akan dibicarakan dalam pengajian kitab ini. Dia akan sebut tentang apa. Itu benda maksud mabadi' ni. Mabadi' ni ada 10 perkara. Adapun mabadi' al-mutawahid itu 10 perkara. Kitab-kitab lain, fiqah ke dan sebagainya, dia akan ada 10 perkara ini. Benda yang sama. Yang pertama ialah nama. Nama ilmu ini. Nama ilmu ini iaitu dinamakan ilmu tauhid ataupun ilmu kalam. Benda yang sama. Ulama sebutnya. Ulama sebut berikan nama kepada ilmu berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni berbagai-bagai nama dia. Ilmu kalam. Kenapa dia panggil ilmu kalam? Tuan-tuan. Tauhid tapi kenapa ilmu kalam? Kerana pembahasan tentang kalam Allah ayat Quran itu menjadi pembahasan yang besar zaman dahulu. Sehingga kan Imam Ahmad Ibn Hanbal kena penjara. Kerana dia menetapkan pegangan akidah dia, ayat Al-Quran bukan makhluk tapi qadim azali, sifat Allah yang qadim lagi azali. Ketika itu dia mempertahankan kata-kata dia, hujah dia mengatakan Al-Quran bukan kalam makhluk, kalam qadim. Ketika itu dia dipenjarakan. Pembahasan tentang kalam, sifat Allah Al-Kalam itu pembahasan dia agak salah. Ini bagi ilmu kalam. Ilmu kalam. Ilmu usuluddin, iaitu ilmu asal kepada segala agama. Usul adalah asal. Awaluddin, ma'rifatullah. Seawal-awal agama kena kenal Allah dulu. Kenal siapa Yesus itu, siapa buat langit dan bumi dan sebagainya. Itulah seawal-awal perkara yang perlu dipahami oleh orang yang macam asyhadu an la ilaha illallah. Barulah solat ni bagus, barulah segala amal ibadah dia boleh mendatangkan ikhlas. Bila benar-benar tauhid, bertambah semua di hati. Ini kawasan kita nak bina ibadat yang hebat. Kita nak bina kekuatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tauhid tak kuat, dia akan runtuh bangunan tersebut. Ya? Ibarat orang yang nak bina bangunan yang tinggi-tinggi besar-besar. Kalau konkrit di bawah itu tidak kuat, dia akan runtuh jatuh ke bawah. Sebab itulah kita nak banyakkan amal ibadat dengan sedekahnya, dengan hajinya, dengan umrahnya, dengan ilmunya dan sebagainya. Akidah kita dengan Allah kena betul-betul kuat, hebat, barulah amal ibadat ini akan menjadi hebat. Okay? Ibadat begini tuan-tuan. Akidah ni adalah benih. Benih. Sedalam secantik mana benih itu, sehebat itulah akan keluar tumbuhan-tumbuhan daripada benih yang bagus ini. Akidah. Jadi pokok yang tumbuh itu adalah fiqh. Amal ibadat seseorang bergantung kepada akidah dia sekuat mana dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan dia dengan Allah, perasaan dan rasa cinta dia dengan Allah. Ilmu sifat, sama sifat Allah. Ilmu apa ini iman. Iaitu ilmu membicarakan tentang etikot kita, etikot keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Saya nak sebut dengan tuan-tuan. Etikot kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan rukun iman yang ada 6 itu, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, rasul dan sebagainya. Biasanya yang 6 ni, yang 5 belakang tak ada masalah. Yang banyak orang pening yang hujung obokkan kepada Allah. Ramai tak lepas kat sini, ramai gagal jatuh di sini. Kita kena belajar nanti ya. Bagaimana kita nak betul-betul yakin dengan obok dan kadar Allah, supaya obok dan kadar Allah ini benar-benar kita faham dan tak ada keliru lagi kita dengan obok dan kadar Allah. Kadang-kadang bagi ujian, mengeluh juga sebab tak faham obok kadar Allah ni. Ramai orang gagal pada obok dan kadar Allah, dia gagal beriman dengan obok dan kadar Allah. Bila 6 perkara ni satu saja gagal, habis iman ni. Kalau Allah tak rahmat kita, kita akan jadi tentera syaitan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Kalau tidak kerana rahmat dan kelebihan Allah kepada kamu, sekali tidak ada seseorang pun di kalangan kamu yang bersih suci daripada segala dosa dan maksiat. Apa maksud rahmat yang sebenar? Kita nak faham rahmat, kena tengok kubat kepada Allah. Fahamlah rahmat maksud dia apa. Baik, ini tuan-tuan. Kita sebelum kita jadikan oleh Allah, bahkan bukan kita, seluruh alam yang ada hari ini selain daripada Allah, Allah yang cipta semua sekali. Sebelum kita diadakan, Allah telah tentukan pokok kadar setiap makhluk dia. Tak kira sama ada tumbuhan ke binatang ke kita manusia dan segala-galanya, semua sudah dalam ketetapan Allah sejak azali. Tak boleh siapa-siapa sangkal benda tu. Siapa tak beriman dengan perkara tu, kufur dia. Dia kena yakin segala dia sudah tetap ada.